Yang terlebih dahulu kita awal dinamika sangat kuat terjadi di internal kami, terutama terkait dengan ketelitian serta syarat-syarat lain yang disyaratkan oleh statuta. Bahkan beberapa kali rapat komite pemilihan dalam proses tersebut sempat terjadi beberapa kali deadlock. Bahkan pada ekstrimnya, suatu keputusan terpaksa kita ambil melalui mekanisme voting. Namun alhamdulillah, komite pemilihan dapat menyelesaikan tugasnya, hingga pada sore hari ini akan kita umumkan daftar nama calon sementara, yang mana kita tuangkan dalam suatu surat keputusan yang sudah diketahui oleh teman-teman semua. Dari nama-nama tersebut, komite pemilihan memutuskan ada 5 calon ketua umum yang kita putuskan telah memenuhi syarat, yaitu Bapak A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, yang kedua Bapak Arief Putra Wicaksono, yang ketiga Bapak Doni Setiabudi, yang keempat Bapak Erick Thohir, dan yang kelima Bapak Ferry Jemi Francis. Itu adalah nama-nama calon ketua umum yang kami nyatakan lolos dan akan maju ke proses pemilihan. Yang kedua, calon wakil ketua umum, komite pemilihan memutuskan ada 16 calon yang kami nyatakan lolos dan akan mengikuti proses pemilihan, yaitu yang pertama Bapak Ahmad Riyad UB, yang kedua Bapak Ahmad Sauki Suratno, yang ketiga Bapak Andre Rosiade, dan yang keempat Bapak Doni Setiabudi, yang kelima Bapak Doni S. Sutandi, yang keenam Bapak Ferry Jemi Francis, dan yang ketujuh Bapak Gede Widiade, yang kedelapan Bapak Hasani Abdul Ghani, yang kesembilan Bapak Hasnur Yadi Sulaiman, yang kesepuluh Bapak Juni Ardianto Rahman, yang sebelas Ibu Maya Damayanti, nomor 12 Ibu Ratu Tisa Destria, yang 13 Bapak Sadikin Aksa, 15 Bapak Yesayas Oktavianus, 15 Bapak Yunus Nusi, dan yang 16 adalah Bapak Yenudin Amali. Yang ketiga, ada 53 nama calon anggota eksekutif yang kami nyatakan lolos, yang nama-namanya nanti akan kami lampirkan dalam rilis. Kemudian komite pemilihan juga memutuskan 2 nama calon anggota eksekutif yang kami nyatakan tidak lolos, namun yang bersangkutan dapat mengajukan banding, yaitu satu Bapak Sinung Widakdo, dan yang kedua Bapak Mirsa Rinaldi Hippi. Selebihnya, komite pemilihan juga memutuskan calon-calon wakil ketua tidak lolos dan tidak dapat mengajukan banding, disebabkan karena yang 4 tidak memberikan lembar konfirmasi kesediaan, dengan bahasa awam atau interpretasi dari komite pemilihan yang bersangkutan adalah tidak bersedia, dan 1 nama berkas dukungannya dicabut oleh klub pengusungnya, yaitu Bapak Aksanul Kosasih, Bapak Asrul Ananda, Bapak Bambang Pamukas,
Bapak Iwan Budianto dan Bapak Kunaryo Astaman. Satu lagi, Komite Pemilihan juga memutuskan 27 nama calon anggota Komite Eksekutif yang kami nyatakan tidak lolos dan juga tidak dapat mengajukan banding. Diklasifikasikan menjadi dua hal. Yang pertama, sama tadi, yang bersangkutan tidak terdapat lembar kesediaannya, dan ada satu anggota Komite Eksekutif yang bersedia namun tidak mendapatkan satu dukungan dari anggota. Sehingga yang bersangkutan kami nyatakan tidak lolos dan tidak dapat mengajukan banding. Demikian itu yang bisa kami sampaikan. Semoga nama-nama yang telah kita umumkan tadi mampu mengingat dan menumbuhkan kembali cita-cita dari founding fathers kita bahwa hiruk-pikuk selama dan saat kongres luar biasa semuanya harus kembali kepada lapangan sepak bola. Semoga kongres ini bisa membangkitkan sepak bola nasional kita dan jayalah sepak bola, jayalah timnas kita komplek Gelora Bung Karno. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak. Oke. Thank you. Terima kasih.